Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada Kembali bersama saya di channel Saipul Anwar SP Pada sore hari ini saya ingin uh, memberi tahu kepada teman-teman Di mana dua tahun yang lalu saya membeli bibit rambutan Katanya bibit rambutan rapi -ah. Sebagai manusia hidup Saya percaya dengan manusia yang hidup Kalau udah mati saya nggak percaya lagi Karena yang jualnya waktu itu masih hidup Ya jadi saya belilah waktu itu ya rambutan ini dua pohon satu pohon saya kasih kepada teman saya ya nggak usah saya sebut di sini ini tanam rambutan rapi A. Rambutan apa ini katanya? Ini adalah rambutan rapi ah, eh, manis. Masaknya itu kuning. Tidak merah. Kalau kuning kayak begini saja, ini baru kuning kayak begini ya. Coba dekat kamera sini ya. Kalau yang namanya rambutan rapi, ah, kuning begini saja sudah luar biasa manis ya. Dan rambutan rapi ah, ini kalau sudah kayak begini itu manisnya mungkin sudah sudah di atas 20 brick ini manisnya ya karena rambutan uh, rapi A ini tidak terlalu besar ya tidak seperti rambutan binjai yang terkenal itu kan rambutan binjai ya tapi karena rambutan ini unik warnanya kuning masaknya kuning jadi tetangga atau orang-orang yang tidak mengerti apabila melihat uh, rambutan rapi A kebiasaannya orang tidak tidak selera dia mengatakan itu rembutan belum masak karena masih kuning kuning yang namanya rembutan kuning itu belum masak yang masak itu rembutan itu merah gitu ya. Namun setelah dua tahun saya me... merawat tanaman ini dan tahun ini adalah tahun pertama rembutan ini berbuah. Ternyata saya aja ketipu, apalagi teman-teman yang bukan uh mengerti ya tapi saat tadi saya katakan karena yang jual itu manusianya masih hidup dia bilang rembutan rapia ya saya percaya saja akhirnya saya beli dua teman saya kasih satu mudah-mudahan teman saya itu besok kalau saya ketemu ada teleponnya ini kebetulan teleponnya hilang kontak saya ya, karena handphone saya kemarin jatuh ke kanal sehingga tenggelam nggak bisa diselamatkan data dan nomor dia berada di dalam handphone nah jadi mudah-mudahan temen yang saya kasih itu adalah benar-benar muter RPA. Ah. Namun di sini saya katakan saya ketipu. Setelah 2 tahun baru ketahuan yang ini namanya rambutan eh, Aceh Terang Bulan namanya ya. Nah, memang manis-manis juga lah ya. Tapi yang namanya Aceh Terang Bulan itu tidak sama rasanya dengan RPA sedangkan kuning begini aja masih ada asemnya kalau yang namanya terang bulan kecuali rambutan rapi dan binjai kalau udah kuning gini udah manis apalagi kalau udah merah kalau binjai tapi kalau rapi udah kuning begini saja udah, hmm, udah udah hebat itu udah finishing kalau binjai finishingnya merah begitu Sebenarnya saya membeli bibit itu sudah di lapak penjualan bibit. Bukan yang gendong-gendongan. Saya nggak mau sebut ya. Saya berhenti pulang mancing, saya mampir di salah satu tempat lapak penjualan bibit-bibit-bibit-bibit. Bahkan di situ tertulis di bawah pengawasan Dinas Pertanian Provinsi Riau. Ya. Ternyata saya dapat bibitnya itu adalah rambutan Terang bulan, Aceh Terang Bulan, bukan rambutan rapi. Ah. setelah dua tahun baru saya kecolongan, baru tahu karena ini adalah buah pertamanya. Ya, Nah ini buah pertama. Namun demikian, eh, saya doakan yang menjual bibitnya masuk surga lah. Ya, nggak apa-apa, saya maafkan. nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman yang eh, udah ketipu juga memaafkan sehingga mulus masuk surga kalau mati nanti, ya. Kalau ketukar ya boleh saya saja mungkin akan pernah tertukar, tapi insya Allah kita jaga karena bibit-bibit yang ada dengan saya itu biasanya lahir dari pohon induk yang saya punya dan lahir dari tangan-tangan uh, kreatif saya yang membuat bibit, bukan diupahkan ke orang lain ataupun mengambil bibit-bibit orang lain yang saya stok di dalam pembibitan saya begitu ya. Nah inilah uh, tanaman rembutan rapi a palsu ini ya yang sudah berumur 2 tahun ya sekeliling boleh dilihat ini berbuah lebat sekali Nah jadi inilah uh, hasilnya setelah 2 tahun saya menanti saya men, uh, menunggu dengan harap-harap yang luar biasa mulai dari berbunga bahkan teman-teman mulai bertanya Pak itu rumputan apa yang sedang berbunga lebat itu, rapih. Pak, nanti kalau seandainya sudah berbuah, nanti tolong saya dibuatkan bibitnya ya, Pak. Ya, saya mau bibitnya dari Pak Ipul, katanya. Oke, saya bilang, ternyata saya udah senang hatilah. Nanti ini habis berbuah, nanti kita sudah bisa uh, tunggu berbuah sekali lagi, nanti kita sudah bisa ambil mata entresnya, atau kita sambung pucukkan, ataupun kita cangkokkan. Boleh ya? Namun buahnya lebat ya guys ya, nah ini sekelilingnya lebat ya, nah, jadi teman-teman, ini pohonnya tingginya paling-paling hanya sekitar 1 meter setengah saja, sebenarnya sudah 2 meteran, tetapi e, karena sudah merunduk ya, akhirnya rambutannya jadi pendek begini, dan sudah berbuah semua, e, sudah berbuah dengan lebat, tetapi sangat disayangkan. Bukan jenis rambutan yang saya harapkan, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, uh, inilah salah satu contoh uh, yang ditanggung oleh petani yang ditipu oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab ya. Saya mohon ya kepada teman-teman pelaku penjual bibit, jangan hanya mengharapkan uang. Jangan mengharapkan apa, ya. Makanya kadang-kadang kita ini susah suksesnya. Kenapa tim tanpa disadari kita itu dimaki-maki orang. Tanpa disadari kita disumpah-sumpahin orang. Wajar kalau usaha kita nggak naik-naik gitu. Ya, ini contohnya. Tapi insya Allah saya nggak nyumpah lah ya. Ya, mungkin karena dalam kamera aja saya bilang nggak nyumpah ya kan. Ya Tapi insya Allah doakan aja hati saya uh, tetap berkomitmen, -ber saya tidak nyumpah. Ya, saya anggap aja ini ada kesalahan, ya, tetapi bukan karena kesengajaan. Itu yang saya harapkan, tapi kalau unsur sengaja saya sumpahin, ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya udah tinggi nih, teman-teman, ya, udah tinggi begini, tetapi karena buahnya lebat sekali merunduk, ya. Nah, ini akan tinggi nih, sebenarnya, aneh. Ya, tetapi karena buahnya lebat, ini merunduk. Kalau seandainya rebutan ini adalah rebutan rapi, ah, kayak begini ini sudah kita panen sudah layak panen, udah mantep ini, ya. Sedangkan kuning kuning kayak gini aja udah manis, apalagi udah sampai kayak gini. Inilah tingkat kematangan rambutan repia yang sebenarnya. Kayak gitu. Tetapi sangat disayangkan rambutan ini rambutan Aceh terang bulan. Jadi saya terpaksa menunggu rambutan ini sampai merah benar baru saya panen. Insya Allah manis juga lah. Tapi nggak apa-apa, biar koleksi. Nanti di sini kan ada ada rambutan, ada pepaya, ada mangga, pepaya, memangga, pepaya, mangga, pepaya, mangga, pepaya, pepaya. Nah itu barisan ini adalah mangga. Barisan ini adalah barisan koleksi, ya. Kemudian di barisan ini baru kita nanti jambu, jambu, jambu. Ada black king kong, ada jambu madu, ada jambu bell rose, ada jambu mutiara hitam, ada cincalo lengkap lah di barisan yang ini. Jadi di lahan yang sempit ini saya coba mengkoleksi dan insya Allah ini nanti kalau seandainya apa saya mau ganti lagi saya mau cari yang benar itu rapi A ah, ataupun saya ganti dengan binjai karena apa saya berada dasarnya nggak seneng ini yang namanya rembutan e, terang bulan ini nggak seneng saya ya tapi untuk periode ini sementara dapat penggantinya saya piara saja lah dulu gitu ya oke okay, guys mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini e, jangan sampai teman-teman ikut ketipu-ketipu seperti begini ya kemudian buat pe penjual bibit saya mohon mulai sekarang kita perbaikilah nawa itu kita. Kalau memang nggak ada rapi, ah, katakan saja nggak ada atau dijanjikan orang mau inden kok gitu ya. Atau memang ada asal ada ada rembutan ada, ada ada rembutan binjai ada ada rembutan via Aceh ada gitu. Nah itu kan karena merasa orang itu nggak bakalan tahu gitu. Tetapi dua tahun kan akhirnya orang nyumpah ini orang apa namanya kecewa gitu. Ya, jadi dari kesempatan ini pertama kita sendiri harus harus apa ya harus e, bisa nerima atas ke, kesilapan dan kekurangan kita karena kita tidak mengenali. Saya sangat kecewa ini sebenarnya, tetapi kalau karena di media sosial ini di YouTube saya pura-pura nggak -pura kecewa aja lah gitu ya kan. Namun kalau seandainya dari tapi seperti saya katakan tadi. Apabila orangnya memang tidak sengaja saya maafin Tapi kalau memang penipu dari awal memang taunya nipu-nipu asal barang laku Saya kecewa dengan yang menjualnya Oke mudah-mudahan teman-teman tidak tertipu lagi Begitu ya Dan saya harapkan sekali lagi saya pesankan penjual bibit-penjual bibit yang ada di Indonesia ini Monggo kita hati-hati walaupun nggak kita dimaki-maki, nggak didatangi orang, tetapi secara diam-diam dari 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 Papua nyumpain, dari Aceh nyumpain, dari Medan nyumpain, dari Pekanbaru nyumpain, dari Jawa nyumpain, dari Sumatera wajar kalau usahanya nanti nggak naik-naik ya. Nah itu kita pegang kejujuran itu ada pada diri kita sendiri. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.